hati-hati zaman sekarang, zaman penjilat kan. Iya, iya. Benar-benar. Tapi kan tadi gue masih sana, belum masuk. Kenapa ngomentarin fashionnya? Oh, bukan. Tuh, ayo loh. Nah, kenapa? Gimana? Enggak, ini apa? Ini asli. Maksudnya tadi emang ada yang palsu. Dia bilang ini bajunya kayak suster di rumah sakit bersalin. Gitu. Tapi kan bagus ya. Bagus. Gak apa-apa, yang penting happy. Menurut kakak gimana? Menurut aku ini, happy. 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 Happy the lucky. Sama kayak rambut lo happy tuh kanan kiri dipuncir. Kan, happy. Ngikutin karakter. Ini iya. Karakternya apa? Jadi karakternya tuh kita harus beda-beda. Jadi orang tuh karakternya tuh jangan begitu dulu, monoton. Oh iya, iya, iya. Bener-bener jangan monoton ya. Luna, ayo gimana dong? Apa? Kok happy melulu? Happy mulu, iya, rahasianya apa ya? Ya kalau di depan kamera kita happy, say. Berarti gak happy maksudnya? Sih? Happy dong. Berarti bahagianya pura-pura dong kakak. Enggak, jangan. Ya bukan pura-pura kan, kadang-kadang ada yang kita lagi down, ya, ada yang kita lagi sedih, ada yang kita lagi stres, ada yang kita lagi apa. Tapi ya kalau misalkan itu positif, ya kayaknya itu aja yang di-share gitu loh. Gitu ya? Betul. Iya dong, masa kita lagi... Jadi menginspirasi yang lain ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kalau lagi sedih nggak usah harus ditunjukin, lagi marah juga nggak harus ditunjukin. Nggak usah. Tuh dengerin, wih! Tapi mungkin ini jawaban. Kenapa? Emang kamu marah-marah? Kakak kayak Kak Amin dong, pas gini langsung belain gua. Tapi mungkin ini jawaban kenapa Luna Maya sampai dengan sekarang kelihatan bahagia. Karena mungkin juga kabarnya sedang dekat dengan seseorang. Siapakah seorang pria yang beruntung tersebut? Kita lihat yang satu ini. Wow. Luna berhubungan paling sukanya yang lama-lama. Paling lama pernah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun paling sekitar. Lama itu, Kak. Itu lama sekali loh 7 tahun. 7 lama. 7, itu 5. Kapan ya terakhir 7 tahun itu? Ada deh. Sebelum 7 dan 5, aku masih belum bisa nyimak. Apa tuh? Apa nggak ada boyfriend, girlfriend? Maksudnya gimana? Bukan, kalau sekarang kan yang kita pendekatan gitu loh. Nggak usah ditentukan. Nggak usah kayak, ya lama-lama kan kalau emang udah nyaman deket-deket jalan aja. Lama-lama ya udah mengarahnya ke eksklusif ya, gitu. Hmm. Kalau mengarah ke eksklusif kan artinya... Ya udahlah, nggak lirik-lirik yang lain gitu. Bukan berarti yang satu bulan PDKT langsung kamu pacar aku ya nggak iya, gitu ya? Iya, apa sih oh, gitu, okay. Dor gitu. Emangnya anak kecil ya kan? Iya, gitu. Ya jadi, Jadi benar-benar dijalanin aja dulu gitu ya? Iya, jadi kalau nggak cocok ya udah nggak cocok gitu. Jadi kalau ngelihat pasangan atau calon pasangan, biasanya kalau dijalanin aja apa yang dilihat sih? Yang dirasa kayak oke, okay, cukup kayak nyaman nih sama yang satu cocok ini. Sama ini. Aduh, aku tuh kalau udah misalkan deket gitu terus jalan misalkan pacaran. Kadang-kadang untuk mikir yang lain tuh juga udah konsentrasinya udah males juga kan. Karena kayak udah fokus di kerja apa jadi ya kebetulan oh lagi deketnya sama satu orang ini gitu. Eh aku udah selesai kerja misalkan yuk makan apa gitu ketemu gitu. Apakah kan tipe orang yang bucin gitu di kamar? Dulu bucin. Sebucin apa? Sebucin apa sih? Adalah.